mulai hari ini tanggal 5 hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Hmm. Pelayanan SIM mulai beroperasi di Jalan Ade Irma. Hmm. Pelayanan khususnya pelayanan SIM. Hmm. Antara lain perpanjangan maupun SIM baru. Kalau urusan masalah BPKB atau itu BPKB masih di tempat lama. Masih di untuk Samsat, BPKB ya? Masih di Polres. Nah, di sini ada apa namanya? Lokasi untuk ujian SIM. Kayaknya lebih luas ini. Betul, betul. Lokasi ujian praktek ya. Mm-hmm. Lokasi ujian praktek alhamdulillah sudah sesuai standar dari Korlantas. Mm-hmm. Dan kita pun terkait ujian praktek kita memberikan pelatihan. Mm-hmm. Pelatihan terlebih dahulu supaya masyarakat pada saat pelaksanaan ujian ada gambaran. Mm-hmm. Jadi pada saat pemohon melaksanakan permohonan SIM, mm-hmm. nanti pemohon akan diberikan barcode di depan. Mm-hmm. Jadi pada saat memasuki ruangan SIM, lanjut ke tes-tes melewati tahap-tahap-tahapan. Sampai dengan ujian praktek, masyarakat pada saat sebelum melaksanakan akan dicocokkan dulu wajah pada saat sebelum melaksanakan dengan wajah pada saat mendaftar di depan. Cara mendaftar seperti biasa, selalu masyarakat akan mendapatkan barcode tersendiri. Jadi untuk menghindari joki, karena kita di sini sudah ada aplikasi Vivo, first in first out, jadi pada saat masyarakat daftar pertama, keluar pun akan pertama.